Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara mengubah foto menjadi PNG transparan secara online tanpa aplikasi. Nah, di sini ada foto dengan background ya. Kemudian kita akan mencoba untuk menghilangkan backgroundnya dan kemudian di-save dalam format PNG transparan, gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian websitenya. Nah, di sini saya menggunakan website yang namanya RemoveBG. Nah, website ini bisa digunakan secara gratis ya. Perhatikan, ini gratis ya. Nah, nanti untuk link websitenya akan saya sertakan pada bagian kolom deskripsi. Nah, jadi teman-teman tinggal klik dan ikuti tutorialnya, gitu ya. Nah, oke. Setelah masuk ke bagian websitenya, di sini ada tombol upload image. Ini ya. Kita klik. Kemudian pilih fotonya. Sebagai contoh, saya menggunakan foto yang ini ya, yang ada background biru ini. Kemudian tekan tombol open. Nah, maka fotonya akan langsung diproses ya, ini secara otomatis. Nah, ini adalah gambar aslinya. Ini adalah gambar aslinya. Kemudian ini adalah hasilnya. Backgroundnya sudah menghilang ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah menyimpan hasilnya dengan format PNG transparan. Nah, di sini ada tombol download ya, kita klik saja. Nah, maka filenya akan langsung terdownload. Oke, kita buka ya. Kita open. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita cek ya formatnya. Formatnya adalah format PNG. Gitu. Ini ya. Nah, ini PNG. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk mengubah foto menjadi PNG transparan secara online tanpa aplikasi. Teman-teman bisa menggunakan cara mudah ini. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.